Hai guys, assalamualaikum dan hai kepada semua pemancing di Malaysia dan pembina dunia haji khasnya. Okey guys, setelah 2 bulan lebih saya tidak bersiaran ya kerana PKPB, KL dan juga Selangor yang membuatkan saya memang tidak keluar ke mana-mana. Alhamdulillah Allah panjangkan umur saya, dapat juga rentas daerah. Okay, pada hari ini saya berada di Terengganu, di negeri saya sendiri. Ini saya berada di Pulau Kekabu, daerah Marang . Okey guys, hari ini tujuan saya cuma nak lepas kegian je, tak ada spesies target apa-apa pun, bukan jorang panjang. Okey, setup saya hari ini adalah Max Ionix. Lepas tu saya menggunakan reel Daiwa IM5000 XD. Line saya baru je beli, saya baru tukar line iaitu 20 pound. Dan seterusnya saya akan tunjukkan cara bagaimana nak libas, cara hayun jorang panjang dengan cara yang betul, teknik yang betul, sangat ringkas. So kita tengok sebentar lagi. Bye. Alright guys, berakhirlah sudah episod kita pada kali ini. Di mana episod pada kali ini saya cuma tunjuk cara bagaimana untuk libas joran panjang dengan cara yang betul, teknik yang senang dan juga ringkas lah. Mungkin pada hari ini penjelasan saya agak kurang jelas kerana bunyi ombak yang agak kuat. Dan sekarang adalah waktu untuk saya balik kerana saya memang tak ada ambil masa yang agak lama kerana pada bulan Disember ni memang sangat tak sesuai lah untuk memancing di sekitar pantai disebabkan satu, musim tengkujuh, nombor dua, ombak sangat besar. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe sekiranya anda belum subscribe, dan saya akan cuba untuk memberi anda sebanyak-banyak info yang saya tahu tentang dunia surfcasting. Dan kepada para-para surf angler yang baru berkecimpung dalam dunia surfcasting, selamat datang ke dunia saya, selamat datang ke dunia kami. Semoga anda terus maju dan sukses selalu.
sekiranya ada kekilafan di dalam video ini, harap maafkanlah saya kerana saya juga insan biasa, tidak sempurna. Dan kita jumpa untuk next time. Bye.